Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan tentunya masih setia di Cerhada Channel. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat serta digunakan rezeki dan rezekinya ya teman-teman. Amin. Oh iya teman-teman, ini adalah kegiatan saya setiap pagi ya teman-teman, untuk merawat burung, dimana saya selalu mengganti pakan dan air minum setiap pagi ya teman-teman. Jadi saya setiap paginya itu selalu mengganti pakan ya, berupa nektar dan air minum, dan terutama EF itu terpenting ya teman-teman. Jadi saya selalu bersihkan dulu tempat cepuk nektarnya ya teman-teman, dari apa ya, dari jamur yang menempel pada cepuk ya, biasanya itu berwarna hitam ya teman-teman. Jadi kita harus bersihkan cepuknya ya, dan tidak terpentingnya juga cepuk air minum ya teman-teman. Dan saya selalu bersihkan semua cepuk-cepuknya ya teman-teman, terutama ini cepuk air minum ya. Jadi kita bersihkan dari sisa-sisa lendir ya. Biasanya burung itu kalau terlalu banyak makan nektar dan minum di cepuk air minum itu terlihat warna putih ya. Jadi kita bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan dan kita ganti dengan air bersih lagi ya teman-teman. Lalu kita taruh di kandang solidernya ya teman-teman. Jadi setelah ini kita jemur ya teman-teman. Dan kalau penjemuran saya sendiri, kadang nektar tidak kita sajikan ya, cuma kita sajikannya air mandi saja atau air untuk minum ya teman-teman. Jadi selama penjemuran ya, kurang lebih dari jam 7 sampai jam 9 ini ya teman-teman, saya hanya mengandalkan sih dengan air minum ya, atau tempat untuk air mandi juga ya teman-teman. Selain itu ya teman-teman, penjemuran itu sangat wajib setiap pagi ya teman-teman, dan setiap hari ya, karena ini berfungsi sekali untuk menjaga kesehatan si burung ya, dan performa si burung ya. Karena kalau burung tidak rutin dijemur ya, burung itu akan terlihat tidak sehat ya, atau sering gembung ya, karena dia tidak mendapatkan sinar matahari untuk berjemur untuk kebutuhan si kesehatan burungnya ya teman-teman. Jadi setelah masa penjemuran ini berjalan, saya kasihkan kroto dan tetesan nektar ya, hanya beberapa tetes saja, untuk menghindari agar burung tidak terlalu lapar ya ketika masa penjemuran ini ya teman-teman. Nanti burung akan menjilat-jilat nektarnya ya, kalau dan juga makan krotonya ya. Karena saya setiap paginya rutin ya dengan cara ini ya teman-teman, agar si burung tetap terjaga kesehatannya dan performnya, tentu burung akan sehat ya teman-teman. Jadi setelah ini masa penjemuran berjalan kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Lalu saya cepuk nektar ini saya cabut ya. Ini hanya untuk melatih, hanya untuk apa ya, memberikan agar tidak terlalu lapar ya. Lalu saya ambil ini cepuknya ya teman-teman. Lalu saya ganti dengan cepuk tersendiri ya, berupa cepuk roto ya teman-teman. Karena selain kita jemur ini burung dan kita kasih ekstra puding yang bagus ya teman-teman, kita setiap paginya kalau bisa ya, kita kasih ekstra puding berupa roto setiap hari ya teman-teman. Nah ini rotonya ya, kita sajikan menu ini. Nah, ini menu sangat bagus juga ya untuk si burung kolibri ninja ini ya teman-teman. Kadang saya kasih juga laba-laba daun ya, untuk menu tambahannya ya teman-teman.
tapi ini karena saya rawatan untuk harian ya, bukan untuk breeding ya, jadi saya kasihkan kroto dan kasihkan beberapa laba-laba daun saja untuk mendongkrak birah ini ya. Jadi burung ini sudah masuk mini aviary ya teman-teman. Jadi sebelum masuk mini aviary, saya terlebih dahulu mengajari ini burung makan kroto ya, agar nantinya menjadi indukan yang bisa meloloh anakannya dengan menu ekstra puding kroto ini ya. Dan tambahan nantinya saya coba dengan laba-laba daun juga untuk selang-seling ya. Semoga ini menjadi indukan yang baik untuk anak-anaknya nanti ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu update kali ini ya, mengenai aktivitas saya setiap pagi harinya dalam merawat burung-burung di kandang soliter ya teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.